Halo guys, selamat datang di Mas Gameplay. Kita bakal lanjutin game Grounded ya. Jadi di sini udah kebuka bangunan-bangunan yang dari Palisade. Nih dapat Palisade ya guys. Ini katanya lebih kuat ya. Jadi ini nanti gue bakal bikin untuk mengganti pinggiran benteng kita guys ya. Kan masih pakai stem. Nanti gue bakal ubah ya teman-teman ya. Cuma nggak sekarang ya. Sama juga bagian tengahnya nih yang rumah awalnya gue bongkar lagi. Karena kan gue udah buka bangunan baru teman-teman ya. Nanti gue mau perluas lagi guys nih. Gue lagi pasang-pasang jalan-jalannya aja nih guys ya, lorong-lorongnya nanti. Ya udah nih teman-teman nih, kita hari ini coba untuk ke sini aja guys. Gue belum nemu tuh yang marker stepping stone summit ya. Kemungkinan besar sih ada di bagian sini nih guys nih, karena di sini gue belum nemu field station juga ya. Nanti kita bakal coba ke sini. Terus sebelum ke sana gue nanti mau mampir dulu ke Oaklab dulu ya guys ya. Jadi nanti berangkat ke kirinya ke Oaklab. Nah untuk ke poundnya gue pending dulu ya teman-teman ya sebentar. Karena tuh gue kira yang senjatanya itu ternyata hanya buat itu ya guys ya. Cuma buat yang namanya senjata di dalam air guys. Nih ya sunken bone-nya. Gue kira itu bisa buat di darat. Kayak gitu teman-teman. Paling sih gue bakal coba untuk bikin ini aja dulu teman-teman nih. Gue bakal coba bikin peralatan untuk menyelam. Kita bakal bikin aja gill tube-nya. Kita bikin satu. Atau gue bikin ini lagi teman-teman nih. Ada peralatan yang buat menyelam. Yang lainnya itu kayak slime lantern. Ini supaya kita menyelamnya itu kan biasanya pakai torch itu mati ya di dalam air. Kalau ini sih kayaknya enggak. Jadi gue bakal bikin ini satu ya. Jadi yang udah kebuka sih armornya itu ini guys nih, sama bubble helmet ya. Cuma dia butuh sunken bone ya. Nih gue udah punya pet yang dari Knot nih. Dia nambahin kalau misalkan kita pakai dandelion turf itu lebih hemat guys. Lebih lama kita terbangnya ya. Jadi menurut gue nih penting daripada apit sama weevil ya. Apit ternyata nambahin stamina guys. Nah sebelum itu gue bakal repair-repair dulu nih. Karena kan kemarin kita habis explore cukup jauh guys ya. Ke tempat gas beracun. Di sini gue bakal upgrade axe nya. Terus gue bakal upgrade spear nya. Terus blade-nya juga kita upgrade teman-teman, sama juga armornya gue upgrade dari sini deh ya. Untungnya ini gue sering grinding, rajin-rajin cari berry letter sama ladybug part-nya, jadi nggak masalah teman-temannya masih banyak. Oke, kepalanya juga sekalian, kakinya juga sekalian ya, yang ladybug-nya. Oke, sama inilah sekalian semuanya jadinya ya. Oke, sudah guys. Sekarang saya mau masak dulu, ini juga udah sore guys. Kita masak dulu ya, masak supaya lebih awet guys makanannya. Jadi gue mau masak dari sini nih teman-teman nih. Kita bakal coba masak antara kenachos atau meatloaf nih teman-teman nih. Meatloaf aja kali ya, dia nambahin attack stamina soalnya. Dan apit jerky gue cukup banyak, jadi kita bakal bikin 3 aja kali ya, 3. Nah nanti kita itu aja ya teman-teman ya, karena di balik lab oak itu kemarin gue nemu kayak gua yang mesti masuk air teman-teman. Nah jadi tuh sekarang mending gue hunting quest aja nih guys ya. Kita bakal cek dulu ke lab ya, karena questnya minus satu teman-teman. Nah di sini ya kita coba cek lagi questnya satu lagi. Infected Weevil. Waduh nanti aja deh ya. Lumayan sih 600 guys ya. Dapat raw science ya. Oke oke. Nah surveyornya kita cari apa ya enaknya ya? Divas aja kali ya. Diffuse aja deh, diffuse ya. Kalau misalkan nanti gue ketemu B, coba kita lawan lah ya. Oke, sekarang gue minum lagi di sini satu. Nah ini letternya juga jangan lupa nanti kita pakai. Ini kita cek lagi nih, udah ready semua guys ya. Kita ambil semuanya. Sip, makanan sudah cukup ya. Nah kita nanti bermalamnya di dekat Oaklab aja guys. Sekarang kita coba untuk ke Oaklab lagi ya. Oke, kita naik lagi guys ya. Ini udah enak nih. Punya ini guys. Nah yang satu lagi kemarin kita udah itu ya samuin ke sana. Cuma yang dari sana belum sempat teman-temannya gua bangun liftnya lagi karena dia butuh material buat bikin board swab-nya guys ya. Belum sempat gua cari-cari lagi materialnya soalnya. Nah nanti kita coba ke sana-sana guys. Sebelumnya tuh gua udah pernah ke Saperak situ tuh teman-teman. Sebelumnya ya. Mungkin nanti kita perlu itu guys. Kita perlu yang buat bahan marker. Ntar, saya lupa bahannya apa. Saya cek dulu di sini dia butuh sprig plant sama clover ya.
brick nih, ini clover nih ada nih, kita ambil aja clovernya, brick sama plant fiber nanti. Nah di sini baru jurusan base doang guys ya. Nah ini kayaknya sih kurang tinggi ya teman-teman ya, mungkin gue bakal coba untuk sambungin ke jamur kali ya. Nanti gue coba teman-teman ya untuk sambungin ke jamur biar lebih tinggi. Gue bakal ngelilingin teman-teman ya, bikin kayak floor supaya bisa akses kemana-mana kayak gitu sih. Ini kita cek dulu guys, masih pada bobo ya. Cuma satu lagi itu guys, kita coba lawan aja kali ya, satu wolf spider. Di dalam kan ada itu guys, ada batu ya, ada batu guys. Kita coba lawan deh teman-teman ya, mumpung gue masih ingat cara ngelawannya. Nanti kelupaan guys, bentar nih. Mutasinya gue pakai yang ini guys, ini jangan dulu ya, pakai yang ini nih yang penting nih buat ngelawan poisonnya. Terus kita pakai yang parry ya, sama mungkin gue bakal pilih stamina, visinya gue ilangin sama chop deh ya buat damage sih. Jadi ngelawan wall spider itu intinya sih menurut gue ya parry-nya teman-teman, parry-nya. Gue set recoil-nya di sini guys, jadinya ganti lagi. Oke guys, kita bakal berburu wall spider-nya ya teman-teman ya, mumpung yang satu itu tidur. Nah biasanya tuh dia roaming guys sekitar sini ya. Cari aja dulu nih guys ya. Nah ini mudah-mudahan si pet gua nih, si genot, nggak ngikutin guys kesini-sini ya. Terkena gaplok ya, kasihan. Oh iya guys, by the way ini kayaknya gua record lagi hujan ya guys ya, sorry kalau misalkan ada geluduk masuk suaranya. Jadi kayaknya nih temen-temen ya, di balik sini nih kan ada wall spider lagi ya, berarti sebenarnya tuh di oak tree ini ada 3 wall spider guys. Kalau kalian ingat teman-teman ya, ada satu oak weaver yang jaga telur. Nah di sebelahnya itu ada wall spider juga jagain, nggak tahu jagain apa dia guys. Nah sebentar saya cek dulu keamanan sini guys, masih aman ya. Nah itu guys, tuh satu lagi ya kalau kalian lihat teman-teman. Mumpung dia lagi tidur teman-temannya, gue bakal coba untuk melawan guys. Kita coba lawan aja ya. Eh. Lanjut guys, serang. Oke. Oke. Udah nggak guys? Nice. Dijagain apa di sini? Wih, naik guys. Metirdatism ya. Oh, ini kalau nggak salah dia jagain itu guys. Gue udah ambil gigi putihnya. Berarti dia jagain gigi putih di situ ya. Nah, di sebelah sini ada telurnya nih guys. Nih, telurnya Orc Weaver apa? Nggak tahu guys, itu suaminya kali ya, yang ini yang jagain istrinya kali ya. Bunda guys, bundanya ya, bunda. Ya bunda, bundanya lagi nggak ada. Jagain telur tuh temen-temen ya, telurnya biarin aja deh. Nah itu satu wall spider sudah kita basmi temen-temen ya. Nah ini bundanya nih guys nih, kita serang aja kali ya sekalian. Halo bunda, mencari suami ya. Kaget gue. Matanya langsung merah gitu ya. Serang dulu guys. Aduh telat guys. Sabar. Serang. Ah, sebelah kiri guys. Anaknya nih, si junior nih. Oke, mamanya sudah meninggal. Kita serang aja sekalian lah. Serang anaknya. Harus capean. Gak nyampe ya dia. Bila. Ah, sip. Udah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah itu wall spider yang di sini itu apakah yang ada di bawah akar persis guys ya, karena kita kan tahu guys ya di bawah akar itu ada 2. Nah, dia itu dari situ apa bukan guys ya? Berarti kan ada 3. Ya udah deh, ini gue bakal coba untuk lewat sini guys ya, karena itu aksesnya ada banyak guys. Akses ke bawah akarnya ya.
Oh, gua tidur dulu guys ya, udah jam segini juga sih. Tidur dulu aja kali ya. Oke, makanan aman ya. Sekarang gua tidur aja guys ya. Gua reset respawn lagi di sini. Tidur dan lanjutin besok guys ya. Seenggaknya gue pengen ngambil itunya teman-teman, material batunya buat upgrade armor ya sama senjata. Nah, kita tiba di esok harinya. Sekarang saya makan yang mau basi aja nih teman-teman. Nih gue makan yang apit dulu deh, apit dulu. Terus kita minum aja langsung ya. Eh salah guys, yang ini ya. Ini. Oke. Tuh. Saatnya kita beraksi guys ya, kita cek dulu. Cek dulu guys. Kita pet yang di dalam aja deh teman-teman ya. Lawan aja nih guys nih. Eh. Sendiri kan? Nah, dia tuh jagain itu guys. Jagain batu, teman-teman. Kita hancurin batu dulu kali ya. Halo. Oh, ngorok guys, ngorok. Capean dia ya. Jaga area. Oke guys, ini ada dua brittle quartzite. Aman ya. Hancurin dulu guys. Sebenarnya kita ambil langsung bisa nih teman-teman ya. Tanpa perlu melawan. Ya kan? Nah. Dah. Tinggalin aja lah. Lawan gak nih guys nih? Sebentar ya. Lawan gak ya? Lawan gak ya? Coba deh lawan deh. Oke guys, kita lawan teman-teman ya. Ini gelap ya di situ ya teman-teman ya. Udah kita lawan deh. Aduh 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 aduh, bahaya guys kalau udah kena gigit ya. Capean ya. Oke, sip. Udah, awas temennya datang. Tuh kan, pet gue meninggal teman-teman. Dia kesini-sini ya. Gue sayang dulu guys. Aduh, meninggal pet gue teman-teman. Si genotnya. Ya udahlah, ini kita makamkan di sini ya teman-teman ya, sebagai tanda jasa guys ya, dia sebagai pahlawan. Kena gaplokannya guys. By the way, ini gue penuh teman-teman ya, sama juga gue pengen cari Weevil Meat buat benerin shield gue. Ini guys nih, Weevilnya banyak nih. Kita coba serang ya. Ya udah dibunuh. Udahlah. Yuk ngebunuh dua guys kalian tuh. Ini ya kita trace aja guys hidungnya ya. Oke, langsung gua bakal repair shield-nya. Sudah teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik lagi guys. Gua pengen coba ke Oclap dulu ya. Kita ke Oclap dulu. Coba menyelam teman-teman ya, pakai satu gill tube aja. Semoga cukup buat gua diving guys ke dalam, karena tuh terakhir gua coba selam nggak kuat teman-teman karena dalam banget. Kita lihat sini guys nih. Ini apit bisa masuk sini-sini. Nah, kita lewat sini guys ya. Di sini ada airnya guys. Di bawah nih ya. Atau bukan ya. Ntar ya, saya cari-cari dulu guys. Agak-agak lupa nih soalnya nih. Atau di... sebentar ya. Ini gue bakal nyalain torch dulu ya. Torch. Ini juga nyambung ke... gua soldier guys. Yang di bawah sini ya. Nah, kita kesini teman-teman. Oke. Oke, kita terus aja di sini. Udah gua ambil-ambilin sih teman-teman ya, untuk batu-batuannya. Nah, sekarang gua bakal coba untuk pakai lampu helm. Nggak perlu ya jadinya ya, nggak perlu ya. Kita pakai gil tuh. Terus sama ini guys nih. Nah, ini buat yang air. Eh, kita bakal cari lubangnya dulu guys. Lubangnya ya. Bener nggak ya di sini ya? Oh, ini nih teman-teman nih. Nah, ini nih guys nih ya. Kita bakal menyelam teman-teman. Nah, semoga gue bisa akses guys ke dalam nih ya. Gak perlu bom ya, gue takutnya dia perlu bom nanti. Semoga aja enggak. Atau jangan-jangan ini nyambungnya ke pon teman-teman ya. Kita cek aja dulu ya. Nah, gue apa namanya,
nyasar guys ya kemarin tuh ya. Oke kita, ah kaget gua, wah wah gua nggak punya itu guys, pebble dagger. Wah iya gua nggak bisa nggak ya ini, oh nggak bisa guys, sorry ya gua nggak bawa itu, gua ambil ini aja, ini biarin aja guys, biarin gua bakal lanjut teman-teman nih. Kesini ada apa, scapy ya gua ambil. Oke spidernya biarin aja guys, spidernya biarin aja, gua bakal cek coba kesini guys. Aduh nggak bisa lewat ya. Oh ada lagi guys jalan ke sana ya. Di sini ada slime lantern, oke. Sama marble ya, shard ambil. Udah ya, nggak ada apa-apa lagi yang ketinggalan. Nah kita lanjut teman-teman. Eh by the way nggak kuat guys ternyata. Iya nih, belum kuat ya. Wah ini pakai yang itu guys ternyata ya. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, gua ngetes doang. Nah sekarang gua jangan respawn ya. Coba deh, load gue terakhir di mana nih? Oke, kayak pas lagi ngambil wifil guys. Wah, ternyata belum bisa guys. Itu kayaknya mesti pakai yang bubble helmet ya. Ya. Oke. Maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nggak dicoba ya nggak tahu ya. Oke guys, jadi untuk yang di bawah labnya itu kita skip aja. Untuk scape B-nya nggak tahu guys. Itu kita mesti ngambil ulang lagi kali ya jatuhnya. Ya udah teman-teman ya. Jadi kita skip aja untuk yang penyelamannya, nanti barang-barangnya gua taruh ya. Sekarang saya mau ke kaleng lagi. Oke guys, jadi ya gue di sini nggak naruh barang, tapi gue mau bikin ini teman-teman yang dagger ya, yang dagger guys. Bentar ya, gue bakal pebble daggernya lupa teman-teman, kayak sih ketinggalan di sana ya pebble dagger nih. Gue butuh pebble sama lily pad wax ya jadinya. Oke kita nyelam guys. Halo, cebong. Lilipet waxnya dua aja ya, kita cari dulu guys. Aduh, gua nggak tahu sih guys, itu gua belum pernah diserang sih sama koinnya. Cuma kayaknya bisa dimakan. Guanya maksudnya, guanya dimakan. Ya di bawah ya tuh, gelembungnya tuh. Dia kesana tuh kayaknya tuh. Sana ya? Apa kemana nih dia? Ntar guys, gua cek dulu ya. Mau kesana guys, aman ya. Mana nih lilipetnya? Nih guys nih. Kita butuh dua aja ya, gue bakal ambil dua, satu, dua, oke, dua ya, crude drop-nya dua, sama pebble-nya ya, kita naik dulu ya cari batu sama plant fiber teman-teman, cari batu guys nih, banyak nih batu, butuh berapa tadi, itu guys, rock cracker gue naik level 3, oke. Kita butuh dua aja ya, makrut top aja. Udah nih nanti gua taruh itu aja teman-teman ya. Toret saja. Sekarang kita butuh rope. Gua bakal ambil banyak plant fiber dulu. Sekalian gua pengen bikin itu juga guys, nanti bandage ya. Gua mau ngambil beberapa set dulu guys nih ya. Kita ambil aja dari sini nih ya. Tackle. Oke, dapat 6. Nah, sekarang kita balik lagi ke kaleng ya. Oke, saatnya kita bikin pebble dagger dulu guys. Ya, kita bikin satu. Terus gue mau bikin bandage 3. Oke, sama pebble-nya udah bikin guys gue ya ternyata. Oh, udah punya guys. Ternyata di sini nih rope gue. lupa ya. Nah, di sini gue taruh dulu deh yang lain nih temen-temen nih. Pebble-nya ya, pebble-nya gue taruh di sini. Oke. Oke, sudah sih kayaknya ini aja. Oke guys, sudah persiapannya. Gue makan satu ya yang nipiu, apit nipiu. Oke, sekarang saatnya kita menuju ke arah sini ya guys ya. Kita coba explore lagi. Ini sebelumnya gue udah sempat explore temen-temennya sampai Garden Gnome. Kalau nggak salah tuh di sini ada tanjakan. Dan siapa tahu di situ adalah tempat Stepping Stone Summitnya ya guys ya. Nah, jadi tuh gue udah explore ke sana-sana tuh guys, tuh sampai sana di situ ada field station. Di sekeliling pond ini kita nggak bisa apa tuh naik guys. Kita perlu lift deh kayaknya buat bisa naik guys ya. Atau bikin tangga. Atau ya kalau misalkan kita udah sampai sana, kita bikin zipline ya supaya mudah dari ok ke sananya ya. Nah,
Nah, sebelumnya kan gue nggak bisa lewat guys karena ada si Mosquito ya. Sekarang gue udah bisa sih ngelawannya. Cuma dia kan bertiga guys. Kalau one by one sih masih bisa lah ya. Nah tuh guys ya, dijagain tuh. Nah ini kalau misalkan gue serang satu, apakah tiga-tiganya kesini? Coba aja ya teman-teman ya. Kurang ya. Ini. Nah kena satu guys. Kita bakal lawan pakai yang slashing nih ya. Nih. Nah lo sini lo. Pakai ini aja guys. Bang. Yang cop-cop aja. Nah gak enaknya lawan yang terbang-terbang gini susah guys nyerang ya. Susah guys nyerangnya. Aduh deh, biarin deh, nyerang dulu deh, ayo dong. Aduh, kabur deh. Ah, oke, tinggal satu ya. Kita pancing lagi guys. Ada lagi guys. Aduh, kena. Oke, sabar. Tenang. Nyerang pakai apa tuh guys tadi? Kayak nggak ngedeketin gitu. Ah, susah. Terbang mulu dia. Curang. Ah. Satu lagi dong ya. Ada iya, satu lagi guys. Satu lagi ya, satu lagi. Nah, satu lagi kita samperin aja, teman-teman. Tinggal satu. Samperin aja ya. Ini bang, ayo bang. Tarung kita ya. Susah bang. Serang. Oke, tiga hit. Tenang. Oke. Itu cepet banget ya serangan yang itu tadi. Ah, tinggi dia. Ah, kan tiba-tiba nyerang. Ah, reseh. Ah, akhirnya aman juga bagian sini teman-teman ya. Saya nge-heal dulu. Oke. Ah, gue udah bisa ngecek bagian sini. Oh, di sana ada warp weaver-nya teman-teman ya. Nah ini di sini gue bakal ini soda ya gue minum aja langsung. Gue cek dulu ke dalam, biasanya ada skeppy guys. Nah kan benar, kita bakal ambil dan discover landmark Kalvoken ya. Oke, Billy Hawk Horror. Tes aja nih ya modenya kayak gimana. Billy Hawk Horror guys, wih warna merah gitu ya. Nah sudah kita amankan bagian sini guys. Sekarang kita fight lawan si Hawk Weaver atau biarkan saja teman-teman ya. Kita numpang lewat aja dulu ya. Ini lagi bobo cantik. Biarin guys, biarin. Kita coba ke mana ya? Atas sini kali ya. Nah, ini apa nih guys nih? Oh, nektar. Pilihin aja nih guys, nektar ya. Oke. Ini yang nggak bisa kita attack ya. Nah di atas ini nih biasanya ada sesuatu nih guys nih ya. Berarti kita lewat sana dong ya. Kalau mau naik ke atas. Coba aja nih guys, cek ya. Flower petal ya, oke biarin dulu aja flower petalnya. Gue pengen coba untuk naik ke atas nih guys. Oh gak bisa guys, kayaknya kita perlu bikin struktur dulu nih ya. Oke. Ini kita tinggal aja dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita coba untuk ke arah sana lagi. Di sana sudah ada outweaver lagi satu ya. Nah ini kita udah pernah kesini nih teman-teman nih. Yang di atas ini tuh ada base asik tuh ya. Di atas batu rata flat. Cek deh pokoknya deh. Oke. Nah di sana itu juga ada apa namanya? Ada interaksi guys tuh di situ ya. Kita coba interaksi kali ya. Tapi gue takutnya ada yang datang guys, kayak bos gitu ya, manggil malah summon bos gitu. Oh ada ininya juga guys di sini, ada bombardir battle ya.
Nah, sekarang gue bakal coba untuk interaksi nih, teman-teman. Di sini ada button Zap Color sama Lobotomize. Lobotomize-nya gue pencet, gak terjadi apa-apa. Zap Color-nya apa nih, guys? Yang terjadi nih, Zap Color-nya apa nih, guys? Ya, atau jangan-jangan, oh ini nih, guys, ini ada draw-nya nih. Draw up, gak bisa kiri kanan, guys. Oh, ini buat hapus ya. Belakangnya nggak bisa kita buka masalahnya ya. Oh, di sebelah sini juga ada, guys, ternyata. Oke, kiri kanan bisa kita gerakin. Terus ada Zap Color-nya, kita bisa ubah warnanya. Oke, teman-teman, ini kita skip lagi. apakah itu termasuk entertainment atau gimana? Kita lawan ini aja dulu, guys, nih. Aduh. Ini gua masih pakai mutasi ini, guys, kalau mau aman ya. Kasih yang ini, guys. Aduh, gue lagi nggak bawa min lagi nih, guys, yang ini ya. Aduh, kena lagi. Wah, berdua, guys, agak susah nih. Kita rain saja dulu ya. Ah, rain saja dulu lah. Dia mau deket-deket, guys, tuh. Mau gigit. Bang, tolong bang. Aduh, domba ya, aduh domba. Ah ya, pukul aja, bang. Ada domba, guys, ada domba ya. Domba, kita nyampa aja, guys. Oh, di body. Wah. Area dia. Pukul bang. Jangan takut, bang. Ayo, bang. Pukul dia, bang. Bang, lama. Nah, kan lumayan, guys, ya. Kita belum ambil ya, kita ambil dulu deh. Saat gue penuh, gue bakal coba makan satu nih, yang ini. Sekarang jam, oh udah sore lagi, teman-teman. Serang ini dulu ya. Serang juga sih yang ini nih. Pas dia mau muncrat. Ini serang terus. Serang lagi. Aduh, nggak kena. Oke, sip. By the way, gue lupa, temen-temen, nih baru inget. Apa upgrade bow tuh harusnya gue belum berangkat. Biar damage-nya lebih sakit ya. Ya udah, ini gue ambilin semuanya. Sip. Eh, kita sambil ini aja, temen-temen, nih. Apa? Cek-cek bagian sini nih. Ini sih nggak ada, guys. Gue terakhir cek. Clovernya kita ambil lagi ya. Oke, sip, cukup kayaknya. Kita bakal arah sini. Gue mau menghindar dari itunya, guys. Nah, di sini ada sesuatu nih, guys. Gue lupa nih ya. Ini patung genom ya. Ini gue udah discover, guys ya. Cuma gue belum explore, temen-temen, nih di sekitar dia tuh ada apaan ya. Ini bisa kita hancurin kah? Coba ya. Oh, nggak ada apa-apa, guys. Gue kira ada sesuatu. Ah, ini nih, guys, nih ya. Nih, kita bisa naik nih kalau nggak salah nih dia. Nih, tuh ke situ tuh, guys. Coba dulu ya, gue cek ya. Gue crafting bandage dulu satu. Oke. Nah, ini upper yard asken, teman-teman, nih. Di mana dah sekarang? Oh, udah di atas. Oh, ini kita udah di atas, teman-teman. Nah, di sini gue belum explore, guys, ya, sampai sini nih. Di sana ada banyak lebah ternyata, guys, ya. Kalian aja kita selesaikan quest kali ya. Fireplay-nya udah pada datang, teman-teman. Di sini juga asik sih, guys, ya, sebenarnya. Kalau pengen bikin base, tinggal cek sekitar aja, guys. Di situ tuh ada raw science, ya. Gue pengen ambil deh. Oke, guys, kita cek ke bawah dulu nih. Mumpung gua ngelihat raw science ya. Oke, kamu juga lihat, cek sekitar aja. Mungkin gue bakal coba bikin di sini dulu kali ya, camp ya, teman-teman ya. Karena kan juga udah malam juga nih ya. Di sini sih enaknya banyak clay juga nih, teman-teman nih.
kalau mau bikin fondasi dari tanah liat ya teman-teman. Waduh, mosquito-nya tapi guys ya, nggak asik. Ini ya dia. Tuh. Lawan dah. Lawan deh ya. Aduh, kena. Biarin deh, yang di sini deh. Aduh. Ah, hit lagi. Ah, dah, udah. udah bang. Gue pengen cek sini nih. Sini. Apa guys? Nah ini gue pengen naik ke atas nih guys nih ya. Cuma gak bisa nih. Lewat mana ya ke atas ini ya? Kayaknya perlu tangga ya. Ah, ada nyamuk guys. Nah di sebelah situ ada kaset sih teman-teman. Wah, ada itunya guys. Oke, untung lagi tidur. Salah ambil gua ini. Kita lawan kali ya, daripada dia roaming guys ya, keburu roaming. Ini guys nih, ada escape bin nih teman-teman nih. Nah, di bawah kaset ya. Yes, gua nemu the set step ya. Oke, jadi di sini nih teman-temannya, di sebelah sana kan udah masuk area gas ya. Tapi sih kayaknya kita bisa lewatin gasnya lewat sini nih teman-teman. Cuman di ujungnya tuh kayaknya itu guys yang bawa tanahnya itu ya. Di ujungnya sana. Nah, nanti gue pengen coba deh guys untuk naik ke atas meja deh. Cuma gue mesti ini dulu guys, bikin camp dulu ya. Mungkin besok kita istirahat dulu. Sekarang saya pengen ini dulu deh, bangun camp dulu deh ya. Mending gue coba bangun camp teman-teman. Campnya di sebelah sini aja kali ya. Kayaknya sih aman nih teman-teman. Oke, kita bangun camp dulu guys sementara di sini ya. Oke, kita build, sip. Kita respawn. Tidurnya nanti sekalian gue bikin blueprintnya aja guys. Jadi gue kalau ke sini ada materialnya bisa langsung gue build ya. Ini taruh aja dulu teman-teman. Terus kita kayaknya butuh, di sini nggak ada akun ya, jadi kita pakai storage-nya itu pakai yang ini guys nih, yang basket. Harus ini ya kan. Oke, sama workbench sih kalau bisa ya. Nah, dia kan nggak butuh akun ya. Kalian aja kita taruh guys. Oke. Nah, sudah ya, sudah nih. Nah, kita coba iniin aja guys nih. Marker ke atas sana tuh. Udah nih teman-teman nih. Gua nunggu tidur aja. Sama ngapain ya? Lihat sekitar aja dulu guys ya. Kita ambilin dulu spriknya 4. Terus kita coba lihat-lihat dari sini dulu ya teman-teman ya, pengenalan daerah sini dulu guys ya. Siapa tahu ada serangga baru takutnya. Ada sih kelihatannya guys ya, cuma nggak bisa naik lagi nih. Mesti naik lewat sini nih. Oke guys, kita kayaknya udah bisa tidur nih ya. Gue bakal tidur dulu. Nah tuh udah rooming tuh guys tuh. Laba-labanya ya. Eh, ini gue coba tidur guys. Nah udah ya, kita tidur dulu istirahat. Oke, sekarang kita bakal coba naik ke atas sambil kita coba hunting lebahnya teman-teman. Ternyata di atas itu ada madu ya tuh, tempat madu tuh teman-teman, makanya banyak lebahnya guys. Ini kalau gue serang satu nggak nyerang rame-rame kan. Gue coba hunting bee dulu kali ya, atau di atas aja guys. Bentar ya. Oke, kita udah bisa explore bagian sini nih teman-teman nih. Cuma sayangnya ke sana kita nggak bisa naik ya. Itu aja sih. Nah, gue nemu escape bee lagi guys di sini ya. Escape bee versi 3 ya. Ini kayaknya versi terbarunya. Gue coba ya. Si terbarunya tuh guys ya. Eh salah. Nih. Ah, kerenan lagi ya. Oke, gue minum dulu ya sama makan temen-temen ya. Sip. Nah yang ini nih guys nih, Might Love itu dia lebih awet guys. Makanya tuh gue bikin dari rumah ya. Gue jaga-jaga kalau kelaperan di jalan. Gitu. Nah
Nah, sekarang kita coba deh teman-teman ya, langsung ke arah mejanya, bawah meja. Yuk kita cek bagian-bagian sini dulu guys ya. Di sana ada sesuatu guys. Ada sting bug-nya ternyata ya. Kita nggak masuk daerah gas kan? Enggak kan? Oke, sting bug-nya biarin aja teman-teman ya. Gue lagi nggak mau nyari masalah. Bisa kita, oh lagi tidur guys ternyata, lagi bobo dia, bobonya di tanah ya, gue baru tahu guys kalau lebah bobonya di tanah. Aduh nih rese gak ya sting bug-nya ya, tuh kan kentut-kentut guys, kita terang dulu lah. Oke okay. Kita serang aja dulu guys ya, sampai 5 ya. Wah, dia pengeluaran area guys. Bahaya. Biarin dulu. Ya, bangun lagi. Ya, nyerang kita nggak ya? Aduh, satu lagi guys. Aduh, sabar. Aduh. Sakit banget ya, temen-temen ya. Tuh, darah gua guys. Oke. Tenang. Oh hancur teman-teman kaki gua ternyata. Oh kaki yang itu untungnya. Kaki olahraga guys ya, sepatu olahraga gua hancur. Nggak bisa main bola ntar gua. Dapit sini kalau mau benerin, tapi pakai mid push ya dia, nggak bisa guys. Kita serang lagi guys nih, satu lagi. Ah, serang lagi aja dulu. Nah, oh incoming. Oke, sabar. Tiga, banyak. Wah, susah teman-teman ya. Emang susah. Ah, kan. Hei, kebawahan dong. Hei. Aduh, capean. Kabur lagi dia. Ya ampun, dua kan nyerang gua bener. Ah, ampun. Yah. Rip-ripain. Bentar guys, bentar. Gak susah nih. Bahaya nih. Hey! Bahaya guys, bener deh. Nah, udah aman guys, dia kejepit tuh. Kejepit dia kan. Lain kau. Susah ya teman-teman ya, lawan yang terbang. Memang bener deh. Cuma dia drop ini guys nih, dia drop pollen ya, pollen. Bentar nih, penuh ya. Gue makan, ntar dulu guys, gue drop apa ya. Gue drop sprig aja deh ya. Sama ininya deh, clovernya gue drop aja deh. Oke. Ini by the way gue belum nemu markernya nih teman-teman ya. Jadi gue drop dulu deh, spriknya ya. Gue minum dulu di sini. Ngambilin raw-nya lagi teman-teman, coba kesana lagi ya, tengah sekarang. Di sini sih aman ya teman-teman. Ini gue menemukan sesuatu guys, putih-putih tuh, apa nih? Oh garpu. Garpu ya. Nah kita udah ada di bawah mejanya, gue cek di balik sini ada apa. Ada apa-apa. Nah bagaimana kita naik ke atas guys ya, itu pertanyaannya. Gue coba ini deh guys nih, sambil ke arah ujung sini kali ya. Semoga aja gak ketemu itu teman-teman, gak ketemu si sting bug. Nah di sini ada permen karet lagi guys ya, ada 3 berarti ya. Tinggal diapalin aja lokasinya. Oke sekarang saya cari jalan lain ya. Nah ini ada sesuatu lagi guys ya, kita ke arah sini aja dulu. Milk Molar Battle guys.
Nah, itu ada gigi, teman-teman. Aman nih ya. Oh, asik juga nih guys nih kalau mau dijadiin base nih ya, dekat sini nih aman nih. Kalau udah ketemu Weevil sama Apit udah aman nih. Biasanya ya. Nah, gua coba masuk ke dalam botol deh ya. Ambil giginya, teman-teman. Kita cek bagian sini dulu. Di sini tidak ada apa-apa. Oke, kita masuk ke dalam. Kita ambil gigi putihnya. Oke, sekali lagi. Sip. Dapat satu milk molar, lumayan ya. Ah, sekarang saya belum menemukan cara untuk naik ke atas. Kalau nggak ada jalan naik, berarti harus bikin itu dong guys, bikin lift dong ya. Itu ada sesuatu guys, bentar. Siki Roly Poly, teman-teman. Wah, ini ada yang pernah bilang nih, Roly Poly ya. Dropannya buat itu ya, buat armor lebih kuat ya daripada Ladybug. Bentar guys, nih gue cek dulu ya Roly Poly guys. Dia agresif apa enggak? Ini ya, dia netral ternyata aman. Cuman dia tier 3 guys. Kelemahannya oh kayak itu ya, kayak Ladybug. Resistannya banyak ya, cuma dia gak suka pedes gitu aja sih. Gue coba lawan deh teman-teman ya sekali. Ini gue save aja. Gue ngetes doang guys ya, kita pakai club buat ngelawannya. Gue makan dulu. Anidium. Coba kita itu ya guys ya. Ini kan kayak terenggiling ya. Kayak terenggiling guys ya. Nektarnya gue konsum aja deh ya. Konsum aja, sip. Dah. Kita coba lawan guys ya, ngetes doang nih ya. Gua ngetes doang guys. Nih, teman-teman nih. Wah, kuat ya. Wow, 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 wow. Dia nyerangnya mirip-mirip itu sih ya. Mirip Ladybug sih ya. Defend dia guys, curang. Ya. Wah, gimana guys nyerangnya kalau kayak gitu? Endless nih lawan ini guys. Wah. Gua harus punya senjata. Wait, ampun Pak. Udah Pak, udah ngetes doang. Kabur guys. Nggak kuat guys, nggak kuat ya. Masih sakit dulu senjata kita teman-teman. Udah guys, udah ya. Gak kuat teman-teman. Oh, kayaknya emang gak ada nih guys ya jalan ke atas. Perlu dari mana gitu ya, dari sini kali ya. Gue lanjut ke sini deh teman-teman nih kalau nggak nemu ya. Kalau nggak nemu gue lanjut aja guys. Gue nge-heal lagi. Kita cek-cek dulu guys sekitar nih, tuh kan ada kaleng minuman lagi teman-teman ya di sini. Atau kita dapat sesuatu di balik sini. Tidak ada guys ya. Ada teman-teman. Ada yang tersembunyi di balik sini ya. Oke. Labise. Labise guys, itu sprint kali ya. Kita lewat pinggir-pinggir aja teman-teman nih. Sambil kita pantau nih jalannya lewat mana ya. Oke, tidak ada. Tidak ada petunjuk teman-teman untuk ke atas sana. Oh lewat sini kali ya guys nih, ada batu tuh tinggi nih guys. Oke, gue cek ke situ. Ini ya. Coba kita naik ke atas ini. Oke, naik. Nah ini kan tinggi nih guys ya. Cuma kurang tinggi guys. Kurang tinggi ya. Gak bisa dong ya. Pakai zipline juga nggak bisa guys ya. Zipline kan di sebelah sana gue harus bikin juga. Nah di bawah sini ada pipa guys. Sama trowel ya, sama cangkul nih, cangkul mini nih. Gue cek deh sini deh. Cek dulu guys nih, exposed pipe. Nah ini jangan-jangan kita bisa menyelam guys nih ya. Siapa tahu nih ya. Bentar ya. Save lagi.
kita start dari sini untuk eksplorasi bagian sini, guys. Oke. Kita bisa ke dalam. Di sebelah sini ada marble-nya ya. Ini gua ambil deh sekalian, teman-teman ya. Ambil dulu marble-nya. Oke. Udah, sekarang jam 12 ya, masih sempet nih. Oke. Kita coba cek sebelah sana deh. Ini kita ada di sini ya. Nah, kita coba cek ke sana. Ada apa di sana ya? Oke. Kita bisa nyelam nih kayaknya nih. Sini ada batu lagi, kita bakal hancurkan. Oke. Jadi random gini ya, guys ya. Explore-nya enggak apa-apa deh, enggak apa-apa deh. Tadi kan discover serangga baru seenggaknya ya, teman-teman. Nah, gue coba nyelam deh nih, teman-teman, pakai yang giltup ya. Cuma gue nggak tahu nih dia kayak di Oak tadi apa enggak ya. Kalau misalkan nggak kuat ya udah, teman-temannya gue load pulang lagi aja. Cek aja guys nih. Nah, kesini ya. Ini jalan terus. Pebble daggernya nih gue pakai guys. Nah, nggak bisa lewat ternyata, kita butuh. Oke, jadi kalau ke sini kita mesti bikin dagger tier 2 ya, dan butuh explore ke pond nantinya. Oke, cukup guys, cukup. Oke. Kita pakai lagi helm. Oke, teman-teman, jadi ini nanti kita explore lagi ya, kembali lagi ke sini. Jadi belum bisa, teman-teman. Ya sudah deh kalau gitu deh, kita lanjut lagi explore deh ya. Sini nih. Jadi naik ke atasnya belum tahu ya intinya. Intinya gitu ya. Kita ke sini deh guys nih ya. Main dah ke sini deh sekalian deh. Kalian deh kita lihat-lihat deh. Kan belum explore tuh ke sana. Nih guys, ini itu ya. Tempat pasir ya. Pasir ya, cuma dia tinggi ternyata. Kita nggak bisa lewat sini dong. Gue cek sebelah sana ya, coba dulu. Nah, bisa nih guys nih lewat sini nih. Di sini ada sesuatu tuh. Tempat minuman kah? Cek ya. Oke. Ada laba-laba. Ada laba-laba di sini. Kita cek dulu ya. Laba-labanya, upweaver-nya 2 ya. Ya, bisa lewat nggak? Tapi kalau bisa lewat gue lawan nih. Kalau bisa lewat gue lawan guys ya. Ini gue panggil aja lah Simon. Bang sini bang. Gak mau ya? Gue drop apaan lagi ya? Polonnya gue drop deh guys ya. Kita lawan guys satu. Panggil sini bang. Gak kena. Nah, satu aja. Nggak tahu ya, kita nyerang ya. Hey bang, sini bang. Yang gini nih asik ya, stuck. Gak suka nih yang kayak gini nih. Serang dulu guys, serang. Ini kesempatan emas ya. Oke, napas dulu. Habis. Udahlah, berdua deh, lawan deh, nggak apa-apa deh. Yuk. Ayo. Wah, dia stuck guys, beneran ternyata. Gak bisa maju ya, macet ya dia. Saya ngambil ini bang. Tadi guys, nyerangnya berdua tuh dia. Oke, aman satu. Sekarang udah bisa buy one. Lawan guys. Rider Slayer nih. Rasakan kapak tier 5 ini. Tier 5. Plus 5 ya. Oke, sip. Sudah. Nyangkut dia ya, kocak. Di sana ada lagi guys tuh ya, satu lagi. Keluarga ini guys, keluarga laba-laba nih ya di balik mainan pasir ya. Oh, dia udah tahu ya ada kita ya. Sebentar ya, sebalik dulu. Gue pengen drop lagi guys nih, penuhan nih ya.
Gua makan deh, satu deh, gak apa-apa deh. Nah, kita mau serang ini guys nih dari jauh ya. Nah, ini ya. Aduh, kenapa dia gak bisa maju? Serang lagi. Range dulu, range aja dulu. Gak kena. Ada lagi. Nah guys, kita samperin. Hey, wah wah. Ah, gua ke ini guys. Terperangkap. Dari mana guys? Satu lagi. Kabur kabur kabur. Dari atas guys, ada lagi guys. Sini kita ke sini. Waduh, nyasar nih. Kenek gak? Nah, untungnya bisa. Eh dong, bisa dong, bisa dong. Ya, ya. Oke, bisa guys, ada gigi ternyata di balik sini ya. Oke, langsung aja lah kita ambil ya, teman-teman ya. Nemu dua, asik. Yes. Akhirnya gue nemu gigi lagi di sini, teman-teman ya. Di pojok sini guys, tengah-tengah tapi ya masih. Kayak gue pengen bikin camp lagi guys nanti ya. Belum kuat nih guys. Pulangnya kejauhan guys ya, masih jauh pulangnya. Gue cek guys di sini nih, dalam sini nih. Di sini minuman aja ya. Oke. Bisa buat survive lah. Nah, udah cukup spriknya, kita cari clover. Mari explore guys sini nih. Apa yang kita bisa temukan di tempat sampah ini, teman-teman? Masuk ke laut sana kayaknya. Ini guys nih, ini baru nih. Black Quarter N ya. Dia kayak Red N gak ya? Oke, kabur dulu ya. Kabur dulu ya. Oh, aman guys, aman, aman. Ya guys, Black Quarter N ya, jatuhnya netral kali ya. Nih, teman-teman nih, tier 2 tapi ya dia. Oke. Nanti aja teman-teman serangnya, saya hanya observasi aja bagian sini. Oh, berarti ini guys, saya hampir lupa ya, berarti gue udah bisa bikin ini nanti ya. Black N-nya ada di sini guys ternyata. Nih teman-teman nih, cuma dia bukan buat pekerja ya guys, buat howling, dia nambahin crit setelah di block ya. Wah, keren juga nih. Apa namanya armor ya guys. Nih ya, nih crit setelah di block ya, berhasil block kita bisa crit. Boleh tuh teman-teman, cuma dia medium ya. Ini beracun teman-teman ternyata. Bau. Bau sampah. Oke, gue cek bagian sini dulu. Nah, gue nemu itu guys nih, ada field station base ya. Ah, akhirnya gue ketemu satu field station di sini, nice. Nah, kalau mau sih base-nya di sini aja nih guys, nih deket-deket sini guys nih, ada new lab reconnaissance. Ini note-nya si Burgel teman-teman ya. Nah, sudah teman-teman. Sini juga ada kaset. Nah, ini ngomong-ngomong si Ominem ini nama laboratoriumnya ya guys ya. Cek aja dulu guys sambil baca-baca tuh di bawah ya. Sementara itu saya ingin cek ASL. Coba gigi putihnya nih, gua tabung ya teman-teman ya, buat aktif mutasi lagi nanti. Ya, gak ada yang bisa kita lakukan di sini, sama analisa juga belum bisa ya. Nah, sekarang gua mau cari clover guys. Oh, nih di sini guys, clover banyak. Gua bakal persiapkan untuk bikin base sementara ya di sini nih, deket-deket sini. Cari hotspotnya dulu ya. Resi banyak nih guys di sini ya. Padahal ini ya guys ya, padahal nggak ada yang kayak gini ya nih temen-temennya, area gasnya nggak kelihatan. Nah, treasured arts 3000 temen. Oh, bau ini guys, yang ini bau sampah ternyata. Udah kita lanjut. Nah, ini kalau udah ketemu jamur biasanya ada weevil nih. Area ini apa ini? Oh, karpunya ya. Oke, gue cek-cek dulu sekitar sini teman-teman. Oh, di sini banyak makanan bekas.
Nah, gue nemu batu nih ngomong-ngomong ya. Oh, min, teman-teman, aduh, escape min ya. Bentar, sebentar, sebentar. Saya buang lagi guys ya, mesti gue buang lagi nih. Terpaksa bifusnya saya buang aja atau mungkin bombardir part aja kali ya gue buang. Buang aja deh ya. Eh, jadi gue pengen ngambil escape minsnya di sini biar bisa gue makan guys ya. Ini gue bawa aja. Oke, nomor satu lumayan di sini ada escape bee. Kita ambil aja langsung. Escape bee garbo. Oke, cuma nggak enak guys kalau misalkan mau bikin base di sini ya. Kurang ini guys, kurang friendly. Eh, kita bisa ini guys. Bentar, 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 gue coba. Nyebrang. Nah, gue tiba di mana? Oh, di sini aman nih guys, kayaknya. Bentar guys, ini gue nembus mana nih? Nyasarnya asar guys, di deket sini ada super tech chip guys. Aduh, aduh. Oke. Gue bakal coba untuk cari tempat camp sekitar sini, teman-teman. Tempat yang asik ya, tentunya. Kayak sih di sini udah asik nih guys. Oke, kita bikin camp aja dulu buat melewati malam yang dingin ini. Oke, kita yes. Terus masih belum bisa tidur ya. Cuma wifi lah ada nih teman-teman ya. Kalau gue lihat aman dong ya. Makanan. Tapi makanan gue masih cukup. Nanti aja ya. Oke, gue coba nanti ke ujung-ujung dulu ya guys ya. Siapa tahu nemu sesuatu lagi. Ini harusnya udah bisa tidur ya. Kita tidur dulu lagi, istirahat. Nah, ini kita lanjutin aja teman-teman ya. Kita lewat sini. Gua mau cek sekarang itu deh. Gua mau cek arah super test chipnya ya. Semoga kelihatan lah labnya ya. Nanti kita bisa explore nantinya. Kita makan teman-teman nih. Kita minum aja dari sini. Sip. Aman ya. Ini gua bakal set respawn. Sekarang kita bakal explore dulu guys. Ke sini dulu ya, gue pengen ke arah sini dulu. Nah, di sini sih aman setos, damai ya. Oh, kita masuk ini lagi nih, kayaknya yang bau-bauan lagi guys. Gue cek dalam kaleng di sini nggak menemukan apa-apa sayangnya. Kita keluar lagi, kayaknya sih kita lewat ini ya. Kabel ya. Oh, ada roli poli guys. Naik nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa temen-temen. Kan kita harus sering-sering ini guys ya, lihat-liatin atau nemu gigi di sini juga nggak ada guys. Ada sesuatu guys di sana. Nih semut hitamnya di sini-sini juga guys ada. Sarangnya belum ketemu ya. Oke. Ada lab guys. Menemukan lab di sini ternyata nih. Di sini guys nih ya. Oh, di bawah sini nih kayaknya ya, touch lab-nya nih. Kita bisa masuk nggak? Nggak bisa. Atau itu jangan-jangan akses ke atas kah? Kayak yang di hatch lab. Nah, sekarang gue pengen coba naik ke sini nih, teman-teman nih ya. Kita belum ada akses nih ke atas ini, guys, nih ya. Belum nemu, teman-teman. Nih, nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Kok nggak bisa, guys? Nggak bisa. Coba nih, ke discover nggak? Nggak ya? Tapi ada field station lagi guys. Ini ada kaset guys. Yet another pilot ya. Oh, tempat kita nemu itu ya sampah tadi. Oh, ini kayaknya kebanyakan nih aksesnya, kita mesti bikin bangunan guys buat naik ke atas ya. Aduh, bau banget guys. Udah busuk tuh makanannya. Yes, gue nemu batu di sini. Kita langsung hancurin ya. What's it? Oke, ambil semua. Yuk kita kesini. Gue coba cek. Oh, ini mesin apa ya? Asik kah? Oke. Ambil raw science-nya. Di sini nggak ada yang bisa kita interaksi. Sudah cukup bagian sini. Ini apa ya? Oh, ini kita bisa naik guys nih. Yang ini nih, ini kita belum nih lewatin nih ya. Oh iya, kita di sana udah. Oh iya.
Oh udah guys, ini kita udah lewatin, cuma kebawaan ya tadi. Coba deh temen-temen nih, gua kesini, gua coba kesana-sana deh. Ada sesuatu kah yang bisa kita dapatkan? Coba ya, gua naik sini ya. Lalar guys, sama raw science di situ tuh, gua coba ambil ya. Oh kita bisa naik ke sini guys, benernya nih. Nih, ke sini ya. Sebentar deh, sebelum ke sini, gua mau ngambil raw science dulu ya. Tadi raw science-nya ada di sebelah sana guys tuh. Oke ya, saya turun dulu. Oh itu gua meninggal ya, genots gua ya. Ini nih guys. Ah, atas pisang ya. Oke, kita dapet raw science di sini. Di sebelah sana tidak ada apa-apa. Oke, jadi kita bisa naik ke atas tempat sampah ya. Kita balik lagi ke sana. Nih guys, oh ini itunya teman-teman nih yang candy-nya. Ternyata gue nemu candy-nya nih di sini guys. Drop sprig aja deh ya. Drop stack, oke. Nah ini kita, oh nggak bisa ya? Eh bisa nih. Kita hancurin guys, dapat spicy-nya nih. Ini spicy ya? Spicy ya? Aduh ngalingin lagi sprig-nya. Spicy guys, nice. Gue dapat spicy candy. Ini satu lagi. Oke, okay, nice. Ini dia teman-temannya, nanti kita analisa ya. Nice. Oh, candy-nya yang itu. Berarti itu yang di atas tadi itu candy juga ya, yang di sebelah sana tuh. Oke, okay, kalau gitu nih kita coba naik ke atas ini dulu, guys ya. Candy-nya sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah, ini kita ada di atas, kayak sih kita bisa naik nih ya. Backup space air files. Ini apa ya guys ya, ini tempat fotokopinya kah? Kita bisa kesana-sana tuh sebenarnya. Nah ini ada raw science lagi guys, kita ambil ya. Oke okay. Nah di sana ada benteng guys tuh ya, bisa jadi base gak ya? Oh jangan-jangan itu guys, semutnya di situ lagi ya sarangnya. Nah lewat sini aja. Aman. Coba cek dulu bagian sini. Mainnya jauh banget ya gue ya. Oke guys, sekarang kita ke arah atas sana ya. Ada apa di atas sana guys ya? Ada apa-apa teman-teman? Nah sekarang kita coba naik. Kita coba naik guys. Oke, paling atas ya, ujung. Nah, biasanya nih tempat taruh zipline guys ya, biar bisa ke sana tuh. Oklep kali ya bisa tuh nih ya. Sekarang kita cek dulu guys bagian sini nih ya. Ada apa di sini guys? Ini baru ini ya, mitigenet. Bentar ya. Gue cek dulu datanya, mitigenet guys. Nih teman-teman, ternyata dia harmless guys. Lemah dia. Perasaan udah gua drop deh spriknya. Nah coba guys, dia lagi bawa apaan tuh ya, makanan guys. Dua hit ya. Oke okay. Lupa apa nih guys, nih rotten food ya. Nah kalau misalkan kita ambil nih, dapat genit meatnya dua teman-teman, tiga guys. Tebel ya dagingnya. Biarin dulu guys, gua ngetes doang tadi. Oh ini nih guys, dibalik gelas nih ya. Ah, ini dia yang kita cari guys ya. Kira gue menemukan gigi lagi di sini. Oke, okay. Udah kita menemukan gigi ya. Nah, sudah nih teman-teman nih kayaknya untuk explore-nya nih ya. Cuma sayangnya yang tadi kita nemu lab itu kita belum tahu ya jalan masuknya. Gue takutnya nih dari sini nih guys nih jalan masuknya. Cuma naik ke atasnya ya, sama yang di atas ini nih teman-teman nih meja, belum tahu caranya. Udah nih, kayaknya nggak ada apa-apa lagi ya di sini ya. Nah, paling enak tuh di sini kasih zipline nih guys ya. Coba aja nih, bisa nggak nih kita build ya. Support nggak nih? Tuh, support ya teman-teman ya. Enak nih kita arahin ke... Oh. Nah, taruh aja dulu guys blueprintnya. Cuma ngambil ini ya, bolak-balik ya. Gampang guys, gampang. Nanti pas offline coba gua bangun ya.
Eh, oh itu guys, tuh itu ada lubang guys, jangan-jangan itu teman-teman sarang semut hitam ya guys. Tadi kita lewatin situ ya, cuma kita nggak ke situ. Eh ya udah nih, kita coba bikin base di ini nih guys, nih yogurt gear blister pack yang di bawah tuh mainan. Coba gua turun teman-teman ya, coba turun. Oke, apakah kita menemukan sesuatu di balik sini? Oke, nice, gua menemukan gigi lagi guys. Sip, mantap nih. Oke, 4 gigi. Nah ini gua cek aja guys, bentar yang ngintip aja. Masih terang sih. Oh, udah gelap. Kayak sih ini guys nih, apa rumahnya semut hitam kali ya? Cuma gue belum nemu soldier end-nya. Dia sekuat apa guys? Oke guys, sekarang gue mau marker dulu deh. Supaya nanti gue kesini lagi tahu ya tempatnya. Nah kan benar Black End Hill Descent. Oke, kita marker aja dulu ya. Di sini gue bakal kasih tanda semut ya. Nih yang ini nih teman-teman, yang merah biasa. Oke. Udah guys, sekarang adalah gue cari base camp sementara dulu ya. Nah, oke, kita udah balik lagi nih guys ke camp ya. Jadi di sini gue juga bikin marker ya. Nah, gue bertahan hidup dulu di sini, tapi nanti gue balik ya. Gue balik lagi, seenggaknya gue menemukan banyak gigi putih lah, lumayan di sini teman-teman ya. Oke, dan selanjutnya naik ke sini belum bisa guys. Sebanyak guys ya misteri yang belum terpecahkan di sini. Oke deh teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya untuk video Grounded-nya. Nanti kita bakal lanjutin lagi, dan terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di next video. See ya guys.